Aksi kejar-kejaran antara pelaku curanmor dengan warga tak terhindari. Tak kalah pelaku kepergok saat akan melakukan aksinya, yaitu mencuri kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir yang tak jauh dari warung kopi di mana sang pemilik kendaraan sedang bersantai. Pelaku curanmor yang panik akhirnya terjatuh dari sepeda motor curiannya. Kemudian warga yang geram dengan aksi pencurian yang sedang marak terjadi pun akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada pelaku. Beruntung, petugas kepolisian dengan cepat datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Heru yang merupakan warga Batu Lima Tanjung Balai ini babak belur dan hanya bisa terbaring menahan sakit ketika dievakuasi ke Puskesmas 50. Pria 24 tahun ini berhasil ditangkap warga setelah ketahuan akan melakukan aksi pencurian satu unit sepeda motor milik korban, Andika. Kasat Reskrim Polres Batubara, KP Pandu Winata saat dimintai keterangan, mengatakan mengenai kronologi kejadian. Selain pelaku, barang bukti berupa satu kunci letter T yang digunakan pelaku untuk beraksi berhasil diamankan. Korban mendengar kalau sepeda motornya berbunyi, dikendarai oleh pelaku. Kemudian korban berteriak dan masyarakat ramai-ramai mengejar pelaku. Kabur, ya. Dan pada saat itu ada patroli Kring Sabara bersama-sama masyarakat melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kemudian pelaku tidak bisa mengendalikan laju kendaraan bermotor, sepeda motornya, kemudian jatuh ke parit. Pelaku juga kita amankan satu buah kunci letter T. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.